Iki nyusul kepeng, gurunya ini sabun. Peninggalan daripada Kanjeng Sunan Kalijogo di menika. Sopo ngomong lagu ini jadi lagi. Bocah Angon, bocah Angon, pendek no bimbing. Bisa naik haji ke Mekah, ziarah ke Madinah, ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Kenalan, nama saya Muhammad Nur, Sading Pati, Jawa Tengah. Ini ya, ini tangisan ya, panggil saja Pak Dinur, insya Allah nanti ketemu. Kali ini tema pengajian kita yaitu pakai multimedia, Bapak Ibu. Jadi ada soundnya, ada visualnya, proyektor, kemudian juga ada kinestetiknya. Moga-moga semuanya bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Amin ya Robbal. Makanya sih nyobok-nyobok bolehlah masuk sehingga bisa menikmati kekuatan dari sebuah proyektor. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya juga berdoa mungkin ada saudara kita yang tidurah di rumah atau dengan kurang sehat, berkahnya ngaji ini moga-moga semuanya sehat. Amin. Kemudian mungkin kita biar nasi kepengen dari orang suki, moga berkah ngaji ini keturutan dari orang suki. Amin. Itulah Tuhan. Amin. Yang saya berdoa yakin yang saya suki. Anu ya Pak, surang masa depan. Yo ngaji ya, berkaya ngaji moga-moga iso kasembatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seminggu kita beraktivitas, kadang yang pusing, kadang yang capek, kadang yang lelah.
ngajian hari ini 1 jam, monggo kita temanya senang-senang mawon. Alhamdulillah. Orang sangar barat mulai, orang sangar barat berbar, orang sangar barat kita nikmati dengan senang-senang. Alhamdulillah. Paling esak jam. Duh, kita ngaji surat Al-Baqarah. Kita baca sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sing ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina siapa orang yang beriman kemudian orang yang beramal soleh, mereka lah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita semangat menguatkan iman kita. Fokus sing ngurus iman, sing ngurus iman apa dulu? Fokus di dua yang ngurus iman, nanti dua yang ngurus iman, lagi susah yo iman, lagi seneng yo iman, lagi lancar yo iman, semuanya iman. Siap? Nengokin itu yang terserah percaya Pak Bu. Ada iman orang di dua yang ngomong. Kita bagi iman apa orang yang curi atau cemburu? Nonton itu biasanya Bapak Ibu, orang model seperti itu orang yang sudah terkena paham materialis. Kabeh diutuh sama duit. Ayo misalnya berani tuh. Wong model terus nonton itu biasanya tangi terus yang dibuka tuh. Ngobrol kandani ya ngobrol masalah tuh. Ngaji orang ngaji yang lama dilakukan masalah dulu, obrol WA di mana masalah dulu, mengeluar turun yang dilakukan masalah dulu, dalam bantu orang aku bukan bukan bantu, betul terus. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Terus kalau ada nun tasdid ini ditahan dua kerukan, enggak boleh kita gitu. Inna Abrara itu adalah orang-orang yang berbakti. Orang-orang yang berbakti hasilnya apa? Yaitu naim kenikmatan di menikmati surga. Dan terus orang yang nikmat yang asing ayam menikmati kok buatan yang sukyum menikmati buatan mesti apa yang asing panik yang buatan mesti. Tetapi orang yang benar-benar nikmat di menikmati Al-Abrar yang ingin berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh berbakti yang menikah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Terus sholat 5 waktu menikah, insya Allah badan kita semuanya bersih dari godaan setan. Alhamdulillah. Enten sing hobi belanja teng shopping bu, kabeh. Bodoh. Misalkan di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, menikah ada mesin scan setan. Misalkan itu ya, orang yang rajin sholat menikah ditempelin mesin scan setan yang bodoh, mesin mesti akan berkata no setan. Betul ibu? Resik. Gua cobungan dengan sukilah ya, no setan. Ditempelin sholat ya, no setan. Kita lalu dompetnya ya no duit
Tapi orang yang tidak mau sholat, buatan pulun nanti apa sholat, dia ditempelkan yang berbeda, ya sedang. Tempelkan sikilnya, ya ambur. Sehingga insya Allah, bu, kalau kita mau berbakti menekong di hayum, di bersih, al-abror. Ambil jarumlah, sekarang ini ada golongan namanya golongan lunas. Saya kasih nama golongan dalam tanda kutip lunas. Dan ibu, ada bapak ibu, salah satu ustadznya berkata seperti ini. Semua masalah keuanganmu, begitu kamu mau masuk ke masjid, sholat dua rakaat, maka semuanya lunas. Betul apa salah bu? Betul apa salah? Mulai bingung. Masalah itu masuk ke masjid, sholat dua rakaat semuanya selesai. Jadi sidik-sidik masjid lunas, sidik-sidik masjid lunas. Akhirnya apa? Ada orang awam menengok ya kerumuh gitu pak, bukan orang paham. Oh, yang tangguh apa sih? Jasa lakukan masjid, sok mati, sok bersolat lunas. Lugu banget bapak ibu, masuk masjid, sholat dua rakaat Allah. Terus sholat ibu berupa utang kok isi baik orang lunas-lunas sehingga apa yang mungkin pak masalah kita begitu banyak kemudian kita itu hanya sholat kemudian semuanya lunas tidak ya. Oleh karena itu di kesempatan ini kita latihan bapak ibu. Kita ibadah itu bukan karena pahala, karena ibadah karena pahala itu adalah ibadahnya para pedagang yang senantiasa kalau enggak untung tidak mau. Kita latihan ibadah bukan karena dosa, karena orang yang senantiasa takut dosa itu adalah seperti ibadahnya para pembantu yang senantiasa ketakutan. Tapi latihan kita ibadah karena rasa bersyukur kepada Allah. Syukur itulah bapak ibu yang menjadikan jiwa kita merdeka. Siap bersyukur ibu-ibu? Rajin sholat karena bersyukur. Sholat kan bisa ya? Sesuai ke dalam hadiru ya waktu. Rajin ngaji karena bersyukur. Rajin ke masjid karena bersyukur. Rajin ibadah karena bersyukur. Bapak-bapak, sholatullah. Kita semangat bersyukur bapak ibu. Monggo kita pahami salah satu ayat Allah yang sudah ditempelkan di dada kita. Nampak ini? Dalamnya sini apa? Jantung. Ayo gini kape. Beringat. Gak cuma nanya aku itu apa? Biasa. Jantung itu segini ya, sekepalan tangan kita. Tetapi khasiatnya sungguh luar biasa. Berdetak dalam sehari itu sekitar 100.000 kali detakan. Kalau Allah berikan kita umur 60 tahun, berarti jantung itu berdetak sekitar 2 miliar kali detakan tanpa pernah berhenti, tanpa pernah macet, tanpa pernah diservis, ora tau mogok. Sekali mogok langsung habis. Lha kok iso ya?
Jantung itu juga memompa darah kita, ibu-ibu. Setiap hari itu memompa darah kita sekitar 2.200 galon darah. Jadi kata ibu, satu galon air berapa? Semene, ya. Itu muter terus, memompa terus 2.200 galon darah. Dari 60 tahun, sekitar 345 juta atau ribu ton darah. Yura tahu macet, yura tahu mogok, yura tahu diservis, yura tahu mandek. Kopo putih pak, yura tahu mandek 60 tahun. Orang cuma ini di sini, ini cuma segini. Buka-buka kita ngaji jantung itu menjadikan kita kroso. Oh iya ya, ternyata Allah itu sangat baik. Pantas kita bersyukur dengan menguatkan ibadah. Yang ketiga yaitu monggo kita ngaji lidah. Hilang. Amalat bareng 1 2 3. Alhamdulillah masih kemelat. Ibu-ibu ada siapa ini ya, Bu ya? Ternyata lidah itu bisa berubah-ubah warnanya, Bu, untuk memudahkan kita menganalisa di dalam tubuh kita. Siapa ya? Pertama, lidah itu kuning, artinya badan kita lagi kurang darah, sedang menguasai bahaya. Okay? Yang ketiga, lidah biru-biruan, itu artinya ada gangguan jantung. Kemudian lidah itu berwarna merah muda, seger banget, itu artinya badan kita lagi sehat-sehatnya. Alhamdulillah. Ada juga lidah warna putih. Kalau saya ngerti. Ibu-ibu sekarang artinya kita lagi sakit demam. Bahkan ibu sesuatu di butera ibu ya, anaknya anaknya kok panas, ditelokkan melek, pasti lidahnya warna putih, segera. Kemudian lagi ada lidah bergetar, itu tandanya lagi duit, kita keutang. Bentar ya ibu ya, bergetar itu artinya lidah kita keracun. Keracunan badan kita. Itulah kebaikan dari Allah memberikan kita salah satu ayat nih menikoli lidah salah satu ciptaan. Badan sehat, alhamdulillah. Selamat malam. Jiwa sehat, alhamdulillah. Anak sehat, alhamdulillah. Kita semua sehat, alhamdulillah. Adalah protap
protokol setempat. Soalnya nopo, Bapak Ibu manungsa iku akeh-akeh geragas. Geragas menika bahasa kali tertone ya serutah. Sithik ya kurang, akeh ya kurang. Suwe-suwe kurang aja. Itu ya saya iki bocare njenengan sing nyampe-nyampe main. Engko nek umur 17 kebutuhane tambah sithik apa tambah akeh, Bu? Tambah akeh. Kemudian dia itu sudah masuk masalah malas, akhirnya apa? Menjadikan dia bisa jadi keluar dari jalur yang benar. Ta'udzubillah ini. Jadi fokus kita belajar akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngertos ayam, Bu? Paling ayam itu ya panganane ya beras, jagung lan kanca-kanca. Ini nek menungso beras yang dipangan, jagung yang dipangan, sayam-ayam yang belum buah. Gila apa gila? Ini menusa ya. Wedus paling nyobain kanggo ramban-ramban. Nek menusa bayam ya belum, kangkung ya belum, wedus ya kucing. Kucing yang gue, paling yang gereh wes. Nengen kucing garong, aspal yang dipangan, pagi. Beton dipangan, kau tak akan mencuci kau hilang-hilang, tak akan disopo yo. Nengen kucing normal itu berkurang bro, jadi kurang garong ni. Oleh karena itu, wes rapopo kucing itu. Apa YouTube, HP, sebenarnya benar-benar ya menjadikan anak kita itu akhlaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya ngajar-ngaji anak-anak itu minggu malam Senin habis maghrib. Saya fokuskan itu. Jadi jangan sampai pulang itu ngajar nanti-nanti ngaji nanti-nanti ini bocah-bocah gak diajar oleh orang tua. Wah, makanya orang tua jangan sampai cukup wes bocah tak sekolah nang SD kula pinter-pinter dhewe. Yang pinter tetapi fokus utama kita orang tua mendidik anak itu adalah tugas orang tua, tugas orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ini adalah pertemuan kita nyambut gawe. Wa kulil malur. Fasa ya Allah. Daripada sokong guru rumah kita di menikah nyambut gawe, Bu. Hasil anak-anak guru kita tidak pernah pernah buatkan, Bu. Lah nyambut gawe itu peraturannya di dalam Islam. Yang penting Allah itu ACC atau setuju, Nabi Muhammad itu ACC atau setuju, dan orang-orang beriman menikah ACC atau setuju. Contoh gereja bangun tukang, kira-kira Allah setuju buatan Pak Bu? Setuju. Gua merana harani kok. Contoh dari kiai, Gusti Allah setuju buatan? ACC nganake duit, setuju buatan kira-kira Nabi Muhammad? Nah, makanya itu gak usah dikerjakan. Nyambut gawe menika angel napa apun napa gampang Bapak Ibu? Semua pekerjaan itu adalah berat. Lakon dekan, lakon dekulatna, desa, nafi, kabar. Sejujurnya Allah menciptakan manusia menikah dalam keadaan susah dan payah. Oleh karena itu, saya merasa yang digawe itu abot, ya wis nonton itu. Biasa,
ora usah melangkah jalan yang alon. Amin ya robbal alamin. Aku teunya ngegay bapak ibu ngangkang nganti kadang diruangi ke pergi pagi pulang petang kontang panting goyang payingan tinggal pegal perut perih pala pusing peringat sedikit peringat perut gerak beri pelora pelora pendelak pendelik penghasilan pas-pasan pengeluaran kol-kolan potongan pirang-pirang pungutan pajak premi pangkatan pusat kuota kuota ibu kuota ayah kuota anak kuota mbak yes. Eh disalut bapak ibu beneran tuh aku tahu nyambut gawe nganti direwangi riwa orang apa pak? Riwa ngalor ngetan mondar obat mora mosa nipo jungkir wis entah aku seneng nganti kompak. Saya tanya jawab yang kompak. Ada orang bilang ini, Pak, duit kira perlu, sugih kira perlu, duit kira perlu. Gara-gara uang menjadikan kita jauh dari surga. Bener apa salah, Pak? Yuk, salah. Duit kira perlu. Pak ya, Pak. Oke. Ya, kita kembali ke zaman tahun 70-an. Ada sih kemarin yang ini, Pak Bu? Lampu apa ini kira-kira? Lampu teblok minyak eh minyak tangan ngaji ini buku turu tangan saya raja berarti raga lagi lalu dikira kira lagi turu tangan ke langgar ini langgar tuwe saya ngaji mbak tuwe bahayai lalu suatu hari bapak ibu anak ngaji minyak ente santri kan bayar ngaji orang di duit wali santri orang di duit sakit ngaji namun bater ya ini aku bingung wah harap ngajar di punya tangan ini orang di duit akhirnya nulis surat bu pak ya ini suratnya ya nulisnya ya kalau tulisan tuhutan guru hijaya merah ya kirim ke wali santri ayo dicat bareng-bareng Pak Pakah ini kompak bu, ngaji pak bu dewe Pak Fakah Ya Fakah Rok Fakah Pak apa bu? Lawang rambang pak Pak Fakah Ya Fakah Rok Fakah surat dikirim ke wali santri diwaca bapak ibu bocah-bocah lu ratus duit lah pun bayar akhirnya wali santri nulis surat balesi mau ngisong ngaji tulisan buruk tulisan ini kata nanti sahut konsentrasi sofaka so orang kemak sofaka so bapaka ba rafaka sabar nenek sofaka bafaka rafaka sabar pak yai pun sabar gua sabar dia orang minyak ini gua ya akhirnya pak yai mau tau ya rata lesu kematan preman ya ini kok bayar malah pun sabar ini mau tau banget nulis surat berapa ya ibu? Ayo disawat dulu, kemak memfaka maaf ya memfaka takfaka menduma mana mudiru ya? Aku tak tulis ya jadi seperti itu ya harta itu sangat penting ikutin saya harta harta akan menguatkan
kita, agama anak-anak kita. Jadi bayaranku suatu saat dengan rambi warisan bucah-bucah berbuduh di goblok ya. Akhirnya arep sholat kira langsung dipangan, pas sholat kira langsung dipangan ke omah yang ngontrak, bisa-bisa agamanya hilang gara-gara tidak punya uang. Betul-betul Pak Bu. Oleh karena itu biar kita semangat di menikah rumus kilometer berikutnya. Ada tantangan Bu, keping dari Jogja ke Jakarta, kia kamu baca dari Bu? Kita ingin, dan tetapi kalau jenengan pakai rumus kilometer berikutnya pasti kuat. Ya ngepit rong kilo pak, leheran sih. Kalau tekan tubuh ya leheran sendiri pak, baru ngepit lagi rong kilo leheran. Sangat akan ketika sudah membuktikan saya seorang penulis, saya menulis 5.000 halaman atau sekitar 20 naskah diterbitkan sekitar 10 buku di Gramedia selama 5 tahun. Jadi kekuatan nulis saya setiap hari itu adalah 8 halaman. Umur ibu yang kuat, misal ibu ya kuat seperti itu. Dan terus kalau anak-anak ya ingin menjadi anak yang sukses, diusahakan belajar setiap hari minimal 1 jam atau 2 jam. Itu nanti buku segini, 1 semester segini ya, itu nanti di lahap selama 3 bulan pakai rumus kilometer berikutnya ini adalah insya Allah nyaman. Ojo oleh sinau wayangan PR tes wae sinau. Nah, biar kita bisa mudah ini ada namanya ikutin rumus kulino. Bareng-bareng pakai kulino. Halo. Kulino. Angel lor kok ya mau dong. Yen kulino. Jadi apa? Teman bener apa bener Bu? Gampang apa yang apa? Yang ragulino. Jadi angel. Bapak-bapak tidak ke mesin, ayo apa gampang? Ya, soalnya ibu-ibu jangan tutup saya ngomong ya Bu ya. Ngerasani tonggo angel apa gampang? Soalnya rumah anak lu raisin ini mas. Bocah-bocah bisu, angel apa gampang? Gampang soalnya kulino. Orang kulino yang buka YouTube pun waktu bisu gak karena bagus gue. Tokonya ya seperti itu. Makanya latihan kulino berbuat baik. Kita perhatikan pendekar ini. Tepuk tangan lu, Mas Pendekar. Ayo kira-kira latihan yang tadi pendekar ini sedina kalau suwe Bu. Suwe. Tetapi dia sudah masuk mode kulino. Makanya itu kayak ceramahnya tadi ini latihannya berapa tahun? 20 tahun. Ya kan satu ini malah nanya itu kan. Jadi kita masuk mode kulino. Ikutin saya, sindrom kapal pesiar. Sindrom kapal pesiar. Terus kapal pesiar kelino Bapak Ibu tidak pernah ada progres, berangkat dan berhenti di tempat yang sama. Jakarta, Thailand, Singapura. Jakarta, Thailand, Singapura. Jakarta, Thailand, Singapura tidak pernah ada progres. Enten tiang sing modelnya kabus kapal pesiar nanti ke Bapak Ibu mangan turu duwe dolan. Ayo bareng-bareng mangan turu duwe dolan. Mangan turu duwe dolan. Mangan
maca Fatihah ya ning cepet cocok ora kata tidak ada progres. Makanya dari itu berusaha harus ada progres. Kita lanjutkan. Ini yang paling penting materi mohon diperhatikan. Ikuti kita, kita dalam tanda kutip kekal. Tapi kekalnya kita itu berbeda dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Saat tadi kita hidup atau tidak hidup. Dan jawab bareng. Dewasa kita hidup atau tidak? Hidup. Saat mati hidup atau tidak? Hidup. Tetapi di alam yang lain. 100 tahun telah mati hidup atau tidak? Hidup. Tetapi di alam yang lain. 300 juta tahun telah mati hidup atau tidak? Hidup. Hidup. Tetapi di alam yang lain. Modelnya unlimited. Orang total loh. Perhatikan, ternyata tentang kehidupan kita itu sangat panjang, jutaan miliaran tahun. Holidina fiha abada. Kira-kira bu, dengan tentang kehidupan yang panjang ini kira-kira butuh bekal apa badan? Kira-kira bekal ini dengan wis cukup apa dereng? Kira-kira bekal ini dengan sipi apa wis sopeh? Oleh karena itu monggo kalau bekal kita masih sedikit, ayo latihan ibadah sakeh-akeh Bapak Ibu. Karena apa? Rentang kehidupan kita itu sangat panjang dan membutuhkan bekal yang sangat panjang. Rajin sholat, rajin ngaji kepada Allah kita berbakti. Cantik budi baik hati, setia ajaran Nabi. Monggo. Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Kyai Haji Hasyim Asyari. Oleh karena itu mari kita muri-muri daripada nasihat-nasihat mereka, karena mereka lah orang-orang pejuang-pejuang yang sudah menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Alhamdulillah. Salah satu peninggalan daripada Kanjeng Sunan Kalijogo yang menika sopo ngomong lagi ini jadilan itu. Jadilan ini apa niru-niru ini asli ini ya. Yaitu peninggalan dari Sunan Kalijogo. Kalau bisa anak-anak hafal. Ada kata berimbing. Berimbing itu lintingannya piro bu? Lima. Lambang daripada rukun Islam. Mata ni kau biar ngajar bu. Ayo nyanyi bareng yang kompak, senyanyi banter tak tu kalau kena terbukti. Amin. Sebab mau ngajar itu masih mandi dulu ya.
Lir-i-lir. Ya, oke? Sing jowo yo melu. Satu, dua, tiga. Lir-i-lir. Sumiling tak ijo royo royo tak senggoh temanten aja tak senggoh temanten aja bocah angon cuma tono kanggo sego mengko sore kanggo sego mengko sore mumpung pada rembulane mumpung jembat kalangane surah dadi misalkan kan dadi jadwalnya ya ini tinggalane yen surang kali jogo saya ini dipun ngajarakan teng anak-anak ini kata yang sawan awan rumus teliti kok rumus teliti saya orang yang paling soleh adalah orang yang paling soleh yang paling teliti terhadap halal dan haram. Terus ini sangat penting Bapak Ibu, soleh itu orang kalau tak ajute ngetap sami menika mboten. Soleh itu orang ngaji jos niku mboten. Orang paling soleh itu adalah orang yang paling teliti terhadap halal dan haram. Nek halal dipangan, nek haram kita main masuk permainan halal dan haram. Jadi kan cuma jawab halal atau haram. Cipatnya oke? Okay? Halal haram? Halal. Apa ini? Tauhid. Roti kumbang. Kau kulit malam jajan nanti bu. Anak kulit kulit. Oke? Okay? Halal. Memiliki yo, itu kulit yo enak disambil enak, pak. Oke? Okay? Ini dan hitam yang begini hitam. Ini sore peng, gue sabun. Ini kita ciri-ciri berhenti, nanti ini ciri-ciri berhenti. Kalau gue tiba mau ngomong kata kan jadi apa ya? Lo di kumpul gitu. Haram. Tapi ini yang apa? Kayak panas. Ya tetap halal ya. Ini haram. Apa gitu tahu itu apa dilihat spektrumnya ya dengan jalan-jalan di Singapura kalau penampakan ini gula liane oke kita kok mulai yo ini nganu ya di jumlah siung ngekak gak bisa aku di kita aku yang terbiak mas lahir lima tersak jitor nih jadi ada orang ngambil empat dunia ini untuk obat soalnya sakit tumor halo bu
Ya tetap haram. Iki haram. Lagi. Dan ini bisa obat kuat oleh aku, kira-kira ada buku dengan ini loh. Lalu mulai naik di kemana ya Pak ya. Ini ayo Pak Bu opo iki. Ana gambar wong lanang marah
ana gambar wedok dua pertungan salate kok ditolak kira-kira apa Ibu istri yang dimarahi suaminya hingga suami meridhoi kata si ibu-ibu jenengan tulangan WA terus esok nanti sore kemudian suami ngamuk guru-guru jenengan WA itu sholat jenengan ditolak oleh Allah Subhanahu Wataala jenengan WA kalau mantan misalnya suami kok mati ngamuk sholat jenengan ditolak oleh Allah maka hati-hati terhadap mereka berkali jenis ngomong kan kira-kira dukun wong sing datangi dukun wong sing percaya karo dukun wong sing percaya karo perhitungan perhitungan itu sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir di menikah wah bujuku sholat ini sih ngomongin pak. Jadi orang yang minuman keras itu sholatnya ditolak oleh Allah selama 40 hari. Minuman keras itu contohnya es batu. Bir, toa, ciu, mensen, vodka, whisky, pil koplo, pil kecil-kecil, pil pecicilan, pil setan, pil iblis, termasuk oplosan. Bir, campur pertahir, campur obat sugar, campur rautan. Tenang kan yang diubil supaya termasuk. Ini saya kira cukup sekian, moga-moga bisa beri manfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Satu grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.